Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ada pihak yang merasakan DAP banyak berkompromi sejak menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan, namun Lim Kit Siang yakin parti itu masih di landasan yang betul. Bercakap dengan Malaysia Kini di bilik gerakan MIC di Kuala Kubu Bahru hari ini, bekas setiausaha agung DAP itu berkata, parti itu kini bergerak dalam keadaan yang berbeza. Saya rasa DAP telah melalui transisi daripada pembangkang kepada kerajaan dan berdepan keadaan yang berbeza. Saya terus menyokong kepimpinan semasa. Saya tak lihat kepimpinan ini telah menyimpang daripada prinsip DAP, tetapi bekerja dalam keadaan yang berbeza, katanya. Lim, 83, bagaimanapun enggan mengulas pandangan penganalisis politik, Wong Chin Huat bahawa satu pilihan untuk DAP adalah menyuarakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tanpa berada dalam kerajaan. Menurut Wong, ahli parlimen DAP boleh menjadi penyokong kerajaan di parlimen. Lim berkata dia enggan mengulas berkenaan pelbagai teori dan kemungkinan dengan membangkitkan dia telah bersara. Generasi sekarang perlu mendepani cabaran-cabaran ini, katanya. Dalam wawancara bersama Malaysia Kini yang disiarkan 2 hari lalu, Wong berkata penyokong tradisi DAP melihat parti itu berkompromi dalam 2 perkara, pengurangan ketidaksamaan antara etnik dari segi undang-undang dan dasar serta usaha ke arah pembaharuan dan keadilan berkaitan rasuah. Sementara itu, Lim turut menyuarakan penghargaan kepada mendiang S. Samivelu yang suatu ketika dulu menjadi seteru politiknya. Dia berkata, walaupun mereka tidak bersetuju alam politik, dia mengagumi Sami yang memimpin MIC selama kira-kira 3 dekad atas kelantangannya. Ada isu yang dia berani perkatakan di saat yang lain takut, katanya lagi. Ada pihak yang merasakan DAP banyak berkompromi sejak menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan, namun Lim Kit Siang yakin parti itu masih di landasan yang betul. Bercakap dengan Malaysia Kini di bilik gerakan MIC di Kuala Kubu Bahru hari ini, bekas setiausaha agung DAP itu berkata, parti itu kini bergerak dalam keadaan yang berbeza. Saya rasa DAP telah melalui transisi daripada pembangkang kepada kerajaan dan berdepan keadaan yang berbeza. Saya terus menyokong kepimpinan semasa. Saya tak lihat kepimpinan ini telah menyimpang daripada prinsip DAP, tetapi bekerja dalam keadaan yang berbeza, katanya. Lim, 83, bagaimanapun enggan mengulas pandangan penganalisis politik, Wong Chin Huat bahawa satu pilihan untuk DAP adalah menyuarakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tanpa berada dalam kerajaan. Menurut Wong, ahli parlimen DAP boleh menjadi penyokong kerajaan di parlimen. Lim berkata dia enggan mengulas berkenaan pelbagai teori dan kemungkinan dengan membangkitkan dia telah bersara. Generasi sekarang perlu mendepani cabaran-cabaran ini, katanya. Dalam wawancara bersama Malaysia Kini yang disiarkan 2 hari lalu, Wong berkata penyokong tradisi DAP melihat parti itu berkompromi dalam 2 perkara, pengurangan ketidaksamaan antara etnik dari segi undang-undang
dan dasar serta usaha ke arah pembaharuan dan keadilan berkaitan rasuah. Sementara itu, Lim turut menyuarakan penghargaan kepada mendiang E. Sami Velu yang suatu ketika dulu menjadi seteru politiknya. Dia berkata, walaupun mereka tidak bersetuju alam politik, dia mengagumi Sami yang memimpin MIC selama kira-kira 3 dekade atas kelantangannya. Ada isu yang dia berani perkatakan di saat yang lain takut, katanya lagi. Ada pihak yang merasakan DAP banyak berkompromi sejak menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan, namun Lim Kitsiang yakin parti itu masih di landasan yang betul. Bercakap dengan Malaysia Kini di bilik gerakan MIC di Kuala Kubu Bahru hari ini, bekas setiausaha agung DAP itu berkata, parti itu kini bergerak dalam keadaan yang berbeza. Saya rasa DAP telah melalui transisi daripada pembangkang kepada kerajaan dan berdepan keadaan yang berbeza. Saya terus menyokong kepimpinan semasa. Saya tak lihat kepimpinan ini telah menyimpang daripada prinsip DAP, tetapi bekerja dalam keadaan yang berbeza, katanya. Lim, 83, bagaimanapun enggan mengulas pandangan penganalisis politik Wong Chin Huat bahwa satu pilihan untuk DAP adalah menyuarakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tanpa berada dalam kerajaan. Menurut Wong, ahli parlimen DAP boleh menjadi penyokong kerajaan di parlimen. Lim berkata dia enggan mengulas berkenaan pelbagai teori dan kemungkinan dengan membangkitkan dia telah bersara. Generasi sekarang perlu mendepani cabaran-cabaran ini, katanya. Dalam wawancara bersama Malaysia Kini yang disiarkan 2 hari lalu, Wong berkata penyokong tradisi DAP melihat parti itu berkompromi dalam 2 perkara, pengurangan ketidaksamaan antara etnik dari segi undang-undang dan dasar serta usaha ke arah pembaharuan dan keadilan berkaitan rasuah. Sementara itu, Lim turut menyuarakan penghargaan kepada mendiang E. Sami Velu yang suatu ketika dulu menjadi seteru politiknya. Dia berkata, walaupun mereka tidak bersetuju alam politik, dia mengagumi Sami yang memimpin MIC selama kira-kira 3 dekade atas kelantangannya. Ada isu yang dia berani perkatakan di saat yang lain takut, katanya lagi. Mm-hmm.